di sini saya ingin menunjukkan cara untuk mengambil buah yang sesuai untuk kelapa telur. Di sini saya ingin menunjukkan di atas pada kelapa ni tanda yang kedua. Tanda yang kedua di bawah dia tanda yang ketujuh. Tanda yang ketujuh dan ni buah yang sesuai untuk dibuat kelapa telur, tanda yang ke-13. Mengikut turutan dari atas sebelah kiri ke bawah. Ha, inilah buah yang sesuai untuk dibuat kelapa telur. Buah yang tanda yang ke-13 ni dia sesuai dibuat kelapa telur kerana isinya tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal. Itu yang digunakan untuk membuat kelapa telur. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara membuat kelapa telur yang menggunakan sebilah pisau. Sebilah pisau yang diperbuat daripada tanduk kerbau. Kemudian kita akan mengambil buah di pokok yang tandan ke-13. Kerana sesuai untuk membuat kelapa telur kerana isinya tidak terlalu lembut. Dengan itu kita mudahlah untuk membuat apa? Kelapa telur ni. Okey, sekarang saya ingin menunjukkan cara membuat kelapa telur. Kita potong kulit dahulu sehingga nampak tempurungnya. Bila dah sampai macam ni, kita repeat sikit untuk mudah kita membuang tempurung. Yang ni perlu kepakaran, kena kesabaran, takut terkena isi. Sekarang akan nampak begini. Kemudian kita ambil pisau yang dibuat daripada tanduk dan perlahan-lahan kita jolok atas untuk membuangkan tempurung atas. Begini upah dia. Kita menggunakan tanduk tadi untuk membuang selaput yang terdapat di atas kelapa yang kita buang tadi. Okey, bila dah selesai, kita jolok perlahan-lahan satu step. Begini, step yang kedua, kedalaman dia sikit. Okey, dan masuk step yang ketiga. Beginilah rupanya kelapa telur yang sudah dibuat tadi. Okey, sekarang kita menggunakan tanduk untuk membersihkan selaput yang masih terdapat pada kelapa.
Inilah kelapa telur yang telah dibuat tadi dan mudah untuk kita minum dan makan isinya. Sekarang kita masukkan ke dalam bekas.